Lonjaknya perolehan suara pemilu legislatif Partai Solidaritas Indonesia PSI di data Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap KPU menjadi sorotan. Berdasarkan data KPU, Senin 4 Maret 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan suara masuk 65,86 persen, suara partai yang diketuai Kaisang Pangarep yang juga putra Presiden Jokowi itu untuk sementara memperoleh 2,4 juta suara atau 3,13 persen. Menanggapi kenaikan suara PSI dalam real count KPU yang ditampilkan Serekap, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim menyebut melonjaknya suara PSI patut diwaspadai karena ada pihak berkuasa yang diduga melakukan kecurangan. Yang menjadi kecurigaan dan itu harus diterima kecurigaan itu kalau memang PSI akan menjadi sorotan, nah ini harus waspada gitu. Saya curiga, takutnya teman-teman PSI ini bukan yang berbuat curang, jadi yang berbuat curang ada tangan-tangan di luar PSI ini, tangan-tangan kekuasaan yang sebenarnya lebih berkuasa dari teman-teman PSI sendiri di dalam partai. Siapa maksud Anda ini? Ya, diduga tentunya Presiden Jokowi karena ada anaknya di situ. Juru bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia Aryo Bimo menepis kenaikan suara yang signifikan hanya dialami partainya. Aryo menyebut kenaikan suara juga terjadi pada partai-partai lainnya. Diluruskan sedikit ya, artinya yang melonjak itu bukan hanya PSI. Hampir semua partai itu dari hari demi hari juga ada kenaikan. Jadi bukan bukan lonjakan, lonjakan itu bahasa publisitas saya mengerti. Tapi kenaikan itu ada, bahkan di partai-partai lain jauh lebih besar dibandingkan PSI yang dari mungkin seminggu yang lalu sekitar tanggal mungkin 26 hmm? ya sampai sekarang itu hanya mungkin sekitar 0,4 persen ya artinya naik naiknya gitu dan kan partai-partai lain ada juga yang lebih dari okay. PSI. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia PSI dari data sirekap KPU mengundang perhatian publik lantaran perolehan suara PSI naik signifikan. Hingga saat ini, KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang dan pengumuman resmi hasil pemilu 2024 akan dilakukan 20 Maret mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara sejumlah pihak mempertanyakan adanya lonjakan perolehan suara hasil pemilu legislatif untuk PSI yang naik secara signifikan. Bahkan sejumlah pihak meminta untuk mewaspadai adanya dugaan kecurangan yang mungkin muncul karena anomali perolehan suara dalam aplikasi Sirekap KPU. Lalu benarkah ada potensi kecurangan? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada Ketua DPP PSI, sudah ada Mbak Ceril Tansil. Selamat pagi Mbak Ceril. Ya, selamat pagi semuanya. Iya, dan juga ada Ketua Halo. DPP dari Partai Persatuan Pembangunan, ada uh, Ahmad Baidowi, uh, Mas Owi. Assalamualaikum, Mas Owi. Waalaikumsalam, pagi semuanya ya. Iya, pagi. Nanti juga akan bergabung bersama kita menyusul, ada peneliti pemilu sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, ada Jerry Sumampau. Uh, saya langsung ke Mbak Cheryl dulu. Mbak Cheryl, ini kan kalau kita lihat ya, uh, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia ini bisa dikatakan meroket lah dari 2, sekian persen, uh, ada kenaikan sekitar 1, sekian persen. Sekarang 3,13 kalau tidak salah. Nah, ada, ada beranggapan, ada yang anggapan adalah ini kenapa nih naik signifikan ada ada dugaan e, kecurangan ataukah kemudian ada kesengajaan respon anda seperti apa sebenarnya? Ya terima kasih ya mbak ya sebenarnya kalau kita hitung dari 2,5 ke 3,13 itu cuma naiknya 0,6 an. Ah. bahkan belum mencapai satu kenaikannya, belum mencapai angka satu ya. Uh -huh. Jadi ini saya rasa memang e, ada penggiringan opini bahwa PSI meroket. Padahal kalau saya pantau ya, per tanggal 2 ke tanggal 3 misalnya, di sini ada Mas Owi, P3 juga mengalami penaikan suara itu cukup besar, itu sekitar 40 ribuan dalam 2 jam. Karena kami juga punya data center yang mencatat perolehan semua partai. Sebenarnya apa yang di, kenaikan yang dialami PSI itu sangat kecil, Mbak. Kalau kita lihat, sebenarnya dari 8 hari lalu, itu secara berkala ada lima hari yang PSI mengalami kenaikan, yeah, betul. tapi kalau kami rata-rata kenaikannya itu hanya 0,08. Mm. Jadi kalau kita rekapitulasi pun dari 2,5 di uh, beberapa hari pertama setelah uh, pemilihan pencoblosan dilakukan kami uh, mendapatkan 2,5 sekian lalu sempat berhenti kan. Nah itu menjadi 3,13 yang sudah dua hari ini tidak naik. Itu angka kenaikan yang sangat-sangat-sangat super wajar. Jadi menurut Anda peningkatan ada geluhan -geluhan, ini adalah sangat wajar? Sangat wajar Mbak. Dan kita harus menghargai bahwa begini. Saat ini rekapitulasi masih berlangsung. Belum selesai. Jadi angka itu masih bisa naik turun. Jadi ini, ini belum final Mbak. Mm -hmm. Oke. Okay. Jadi eh, ada dugaan soal potensi kecurangan dan lain sebagainya. Ini Anda bisa mengatakan terlalu berlebihan atau seperti apa? Menurut saya terlalu dini ya. Karena gini, kalau misalnya bicara potensi kecurangan, kami juga punya data bahkan kami sudah menyampaikan ke Bawaslu bagaimana eh, hasil C1 dengan from D itu berbeda dan kami sudah melaporkan resmi ke Bawaslu. Jadi ketika kami merasa ada yang merugikan partai kami, kami laporkan resmi ke Bawaslu. Bukannya terak terak ke media saja ya. Kami melakukan mengundang media, tapi kami pun juga melakukan langkah yang sesuai dengan prosedur itu kami melaporkan ke Bawaslu. Sudah ada beritanya juga itu di uh, di daerah Malang ya, gitu ya. Uh, itu kami resmi PSI dapil 5 Kota Malang resmi melapor melap ke Bawaslu ada dugaan kesalahan lapor uh, kesalahan pencatatan. Dan kalau si Rekap, saya juga bisa, sebenarnya kita juga bisa mempertanyakan, misalnya DAPIL DKI 3, DAPIL saya, hmm. saat ini kalau kita lihat si Rekap dikatakan bahwa sudah masuk lebih dari 50 persen data ya. Tapi kalau saya lihat, sebenarnya kan DPT dari DAPIL 3 DKI itu ada 3,2 juta suara. Sementara kalau kita menambahkan total semua perolehan suara yang sudah ada, dari semua caleg dari semua parpol itu baru sekitar 500 ribu. 500 ribu itu tentunya jauh dari 50 persen angka 3,2 juta ya. Taruh deh kita potong ada 20 persen yang golput atau tidak hadir ke TPS. Betul. Tetap angkanya sangat jauh. Oh. Jadi saya rasa si rekap ini memang karena sistem yang baru ya. Tapi lucunya kok semua orang menembak ke PSI soalnya seakan-akan ada ada permainan atau apapun itu. Jadi ini sangat dependen. Insius ya menurut kami ya, okay. partai kami jadi bulan-bulanan, setiap kali ada partai yang nilainya turun, lalu menyalahkan PSI. Saya rasa kalau hari ini kan P3 udah cukup nyaman ya, karena udah 4,1 ya Mas Owi ya. Sudah naik lagi kan angkanya, kemarin memang ada penurunan, tapi apakah mereka juga mengecek perolehan partai lain gitu loh. Sementara kalau kami lihat ya, misalnya dari Quick Count, kan orang sekarang pada ber, mengacu pada Quick Count. Dari Quick Count sebenarnya yang angkanya naik paling tinggi itu saat ini PKB. PKB itu naiknya udah hampir 1 persen loh. Sementara PSI dari quick count ke hasil real count sirekap yang mana sirekap juga belum selesai dan tidak proporsi ya. Penambahan datanya kan tidak proporsional seperti quick count yang sampelnya proporsional. Kami itu hanya naik 0,47 persen. Begitu loh. Kalau carta politika kan kemarin itu mendata kami di quick count itu 3,95 persen. Saya sengaja mengambil carta karena kita tahu carta itu terafiliasi dengan parpol tertentu ya selama ini gitu mm -hmm. Mbak mm -hmm. Kalau kita lihat ini uh, perolehan suara dari partai solidaritas Indonesia ini 3,13 persen dan tentu saja ini masih uh, sementara ya dan akan uh, terus bertambah begitu sementara. Masih 4... bisa naik dan turun mbak ini <laughs> masih bisa, bisa naik dan turun. Okay. Karena masih ada sekitar 69 juta suara yang belum masuk ke dalam sirekap mm -hmm. dan dari KPU komisionernya pun dari DKI ya saya karena dapil saya DKI. Mm -hmm. Saya sempat ngobrol dengan salah satu Komisioner KPU, mereka memang mengatakan input serekap itu ada kesalahan dan itulah kenapa di kecamatan itu sangat lama. Karena apa? Mereka akan uh, merevisi manual. Begitu loh, itu informasi yang saya dapat dari komisioner KPU DKI ya, gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Saya baru baca di salah satu artikel berita, begitu ya. KPU Lebak Banten ini bahkan buka suara terkait dengan si rekap di web dan juga cplannya yang kemudian tidak sesuai. PSI memperoleh lima suara, tapi kemudian kalau tidak salah ini ditulisnya dalam si rekap 350 respon Anda. Ada Jadi beda informasi. Ini? Kami juga menanyakan. Karena misalnya gini, dapil DKI 2, itu kan salah satunya luar negeri. Luar negeri itu lebih cepat masuk rekapnya karena luar negeri pencoblosan duluan dari beberapa negara. Lalu bayangkan ya, untuk dapil DKI 2 banyak sekali caleg yang mendapatkan suara ratusan ribu. Dan kami juga mempertanyakan kok bisa ini melebihi DPT. Kami mempertanyakan loh. Hmm. Dan itu dijelaskan gini, memang itu ada kesalahan input karena begini. Uh, ini kan sosialisasi suatu sistem IT baru, yaitu sirekap. Dan kalau mbak pernah melihat C1, itu ada kolom batang lidi, lalu ada kolom rekapitulasi Masih. yang harus diisi dengan angka. Betul. Dan angka itu ternyata harus diisi dengan angka digital. Berarti kalau nol, harus bentuknya kotak persegi empat. Tapi banyak yang, nah ini silang nih ya. Nah ketika silang, itu sering sekali komputer, kalau misalnya silangnya itu dari ujung ke ujung, dibacanya adalah delapan. Jadi otomatis kalau nol, nol, lima, itu menjadi 885. Nah, itulah itu itu diakui oleh uh, KPUD komisionernya ketika saya bertanya karena kenapa dari ratusan ribu tiba-tiba anjlok suaranya turun. Berarti kan sudah ada pembetulan. Nah, katanya pembetulannya mereka manual, tapi begini-begini harusnya ditanyakan ke KPU. Dan apalagi kalau KPU Banten sudah mengakui bahwa memang ada kesalahan rekap di C rekap, berarti kan sudah jelas sudah clear ya. Yang penting kan C1-nya clear bahwa perolehan kami berapa gitu. Mm -hmm, mm -hmm. Oke, okay. kalau um, Mbak Cheryl Tansil dari Partai Solidaritas Indonesia menyatakan bahwa uh, sebenarnya kenaikan suara ini wajar-wajar uh, Anda. Wajar-wajar saja begitu ya. Kalau Mas Owi sendiri responnya seperti apa? Sepaham dengan Mbak Cheryl? Jadi begini, supaya tidak jadi fitnah ya. ya. Ini semua gara-gara perbedaan angka di sela. Jadi yang ramai itu kemudian bukan masalah hanya soal suara PSI-nya naik gitu tetapi publik kemudian membandingkan antara C1 hasil dengan di Tapi itu berbeda, itu seril. Mm. Nah, ini tentu bukan kesalahan PSI, saya sepakat. Ini bukan kesalahan peserta pemilu. Saya sebagai peserta pemilu sama nasibnya dengan PSI ini. Tadi juga disebut P3 next signifikan. Jadi bermula begini ya, tanggal 28 Januari ini, saya 8 28 Februari mm. pukul 12.00 ini setelah sirekat mengalami berbagai perbaikan. Anggaplah seminggu terakhir setelah pemilu itu sudah mulai normal. Tadi yang diceritakan itu benar. Ada di DKI 2 itu bahkan kalau dikalkulasi jumlah perolehan suara macalek setiap partai itu bisa 10 juta jumlah DPT di dapil 2. Itu kan tidak mungkin. Itu sudah dikoreksi. Sirekat itu berdasarkan surat dari Bawaslu itu mengalami tiga kali koreksian. Nah, terakhir setelah tiga kali dianggap normal. Nah, saat dianggap normal itu tanggal 28 Februari, suara P3 jam dan 12 WIB itu 3.058.000. Clear ya, 3.058.000. Hmm. 5 jam kemudian, jam 5 sore, itu menjadi 3.020.000. Ini Ada bukan soal berkurang. persentase loh. Ini bukan soal presentase. Ya, kalau presentase tadi ada suara baru masuk, presentase naik turun hal yang wajar. Okay. Ini jumlah su suara yang sudah ada itu turun tiga puluh lima ribu Dan itu dalam tidak wajar. Waktu 5 jam. Kami menganggapnya tidak wajar. Aha. Kalau tadi dikatakan, coba cek di partai kemudian kita bandingkan, ternyata Aha. ada partai-partai tertentu yang mengalami kenaikan tidak wajar dalam rentang waktu itu. Kemudian kita menyurati KPU. Aha. Ini kok begini? Harusnya Suara kalau suara sudah masuk, TPS bertambah, itu suara ikut bertambah atau setidaknya tetap. Ya. Ini masalahnya suaranya turun Aha. berakibat terhadap penurunan persentase. Kalau soal persentase naik turun itu menyesuaikan dengan jumlah suara yang masuk seluruh partai politik. Ini masalahnya suara PD nya turun. Hmm. Dan ini nggak make sense menurut anda, Mas Owi? Ya nggak make sense karena kita sesuaikan dengan C1 hasil dan C1 Salinan uh. dengan data Sireka. Nah, baru kemudian publik care. Oh uh, Ternyata benar, dicarilah semua data dan kebetulan yang punya partainya Seril ini yang banyak gitu. Partai lain bukan tidak ada, ada juga. Uh -huh. Yang tidak sama antara C1 Plano dengan Sireka. Sireka. Uh -huh. Nah, tetapi datanya yang paling banyak di Seril. Saya yakin. Bukan PSI yang bekerja kecurangan ini karena kita sama-sama peserta pemilu tidak memiliki akses untuk mengolah-olah data gitu. Ini pasti ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi menyebabkan kegaduhan. Maka kemudian kami ingatkan KPU bahwa berdasarkan Undang-Undang 7 2017 Pasal 393 hasil resmi pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang. Mm -hmm. Itu yang dijadikan rujukan. Mm -hmm. Tapi masalahnya, karena si rekap ini dikeluarkan oleh KPU, itu dianggap oleh publik sebagai hasil resmi dari KPU. Padahal bukan. bukan. Dan si rekap ini bukan barang baru. Uh -huh. Si rekap ini hanya modifikasi dari sistem-sistem sistem sebelumnya. Situng. Pem Lalu namanya situng. Ya. Sekarang sirekap. Ada modifikasi. Artinya apa? Pengenalan teknologi informasi dalam penghitungan suara di tingkat TPS ke KPU itu bukan hal yang baru. Mm -hmm. Nah, kembali kepada persoalan sirekap. Ini menjadi PR bagi KPU. Karena ini demi perbaikan sistem ke depan. KPU kita bicara baik-baik, dia menerima masukan. Mm -hmm. Karena apa? Kami tidak hanya bicara di media, kita juga melakukan bukan laporan ke Bawaslu. Uh -huh. Saya di Dapil mungkin di media itu ramai. Ini bukan si rekap kalau di Dapil saya. Itu nyata-nyata suara saya bergeser. Uh -huh. Bergeser Makanya ke Banyak partai gitu. Uh -huh. Ada beberapa partai lah. Suara Anda nah, tadinya kemudian berapa kemudian bergeser jadi berapa? Saya lupa harus buka data lagi, tapi kemudian kita lapor kepada Bawaslu. Nah, oleh Bawaslu kemudian ditindaklanjuti, dikembalikan. Kalau ini real, bukan sirekap. Kalau yang tadi dibicarakan, termasuk yang ramai di media, itu kan karena perbedaan data antara C1 plano Oke. dengan, dengan sirekap. sirekap. Nah, tadi sempat disebut, contohnya seperti lebak, angka 5 menjadi 350. Setelah ditelusuri ternyata, sistem teknologi di KPU yang dikenal dengan namanya Optical Character Recognition atau KCR-nya, itu tidak bisa membaca data secara sempurna kalau tulisannya tidak sempurna. Apa yang terjadi? Coba, ini saya kasihan juga ke seri kawan kawan Sekali ini kan demi meluruskan ya, bukan Aha. kami menuduh. Okay. Contoh, terbaru kemarin. Rekapitulasi di Kabupaten Banjarnegara, Dapil Jatim Jatim 7 Jawa Tengah untuk DPR RI. Rekapitulasi di Kabupaten Banjarnegara. Rekapitulasi KPU itu kan 100%. Selesai kan? Itu suara PSI itu 6.000 sekian. Tapi di sirekap terbaca 10.000 sekian dengan data masuk 84%. Ini kan tidak make sense. Mm. Di KPU-nya sudah selesai 100%, tapi di sirekapnya masih 84% dan datanya jauh sekali. Mm -hmm. Tidak hanya satu kabupaten. Kabupaten sebelahnya di Dapil yang sama, Kabupaten Kebumen Hasil rekap KPU menunjukkan suara PSI itu 8000 ribu sekian. Ini 100 persen data. Tapi di sisi rekap tertulis 13.000 ribu sekian dengan data masuk 94 persen. Artinya belum 100 persen. Sekali, sekali lagi, ini tidak make sense. Uh -huh. Tentu siapa yang berbuat, saya yakin 100 persen, aku yakin bukan PSI. Bukan partai peserta pemilu. Uh -huh. Jadi Karena siapa menurut Anda? Ke dalam. Ya simpulkan aja sendiri siapa yang memiliki akses itu. Maka kemudian kami mengingatkan, kita sudah sampaikan. Saya percaya dengan integritas teman-teman di KPU RI maupun Bawaslu RI. Saya yakin mereka seringkali berdiskusi, berdialog dengan kami, berdiskusi panjang lebar demi kenegaraan ini, demi perbaikan demokrasi. Tapi masalahnya di bawah itu seringkali tidak bisa menerjemahkan secara baik, entah karena Bimteknya kurang merata, kemampuan Sdm-nya kurang merata, atau karena kesiapan infrastruktur di bawah tidak memadai sehingga perencanaan yang sudah dipublikasikan bahwa sirekap hebat, bahwa sirekap ini mencegah dan semacamnya akses transparansi mencegah kecurangan, ternyata sirekap membuat kegaduhan politik. Mm -hmm. Yang kasihan kita nih, partai-partai peserta -partai pemilu. Uh -huh. Nah, ayolah mumpung masih ada waktu, semuanya kembali ke rekapitulasi berjenjang. Dan itu sudah ditegaskan oleh KPU berkali-kali bahwa hasil pemilu yang resmi itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang. Uh -huh. Karena itulah kemudian kami minta kepada KPU itu dihentikan si rekap. Karena itu mem membuat, menjadikan sumber kegaduhan atau sekurang-kurangnya diperbaiki dulu. Uh -huh. Keakuratannya, mm -hmm. sumpah, ya, tidak menjadi gunjingan politik yang baru. Okay. Itu sumber masalahnya, enggak? Ya, gitu. Oke, okay. jadi Anda lebih memilih untuk, uh, tetap perhitungan secara berjenjang begitu ya, dibandingkan nanti ada kegaduhan yang seperti ini, begitu, Mas Owi. Bukan saya memilih, itu perintah undang-undang. Coba dibuka buka undang-undang 2017 tentang pemilu pasal 393. Jelas di situ disebutkan bahwa hasil pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang hmm. yang dibuka kertas planonya dari kotak suara dan disaksikan oleh seluruh saksi partai politik. Hmm. Terus naik ke atas yang dibuka amplop bersegel dari kabupaten, hmm. naik ke ke pusat Ampo bersegel dari provinsi yang disaksikan oleh seluruh partai politik hmm. itulah yang dimaksud dengan hasil rekapitulasi berjenjang hasil penghitungan berjenjang maka kemudian kami perintahkan kepada aparat partai di semua tingkatan untuk mengawasi terlibat aktif dalam penghitungan secara manual karena itulah yang diakui oleh undang-undang hmm. kalau si rekap ini hanya alat bantu, alat bantu ini betul kata, bukan kata B3 bukan kata Pak Awi itu kata undang-undang Oke, okay, oke. Okay. Ini kan tadi, kalau uh, Mas Owi mengatakan uh, suaranya sempat berkurang begitu, ya, uh, sempat berkurang yang tadinya tiga juta lima Kalau tidak salah, menjadi tiga juta dua sekian. Begitu, nah, Pak, ada yang diuntungkan dan juga ada yang dirugikan. Nah, respon Anda, Mbak Ceril? Ya, seperti tadi saya katakan, ya, ini kan belum selesai penghitungan. Kalau memang ada yang merasa dirugikan, silakan buru-buru lapor dan saya rasa uh, penghitungan berjenjang itu memang sekarang meskipun ada sirekap tetap terjadi kan karena saya mengecek ke kecamatan-kecamatan itu yang dilakukan saksi kami kami memohon kepada petugas panitia pengawas kecamatan untuk membuka lagi kotak-kotak suara dan itu kan disaksikan oleh petugas KPU dan juga semua saksi semua parpol jadi ada unsur keterbukaan publik di sini ya dan media pun bebas kalau mau meliputkan kan saya lihat gitu karena saya pun melihat beberapa caleg-caleg dari partai lain juga datang dan begini, kalau soal pengurangan suara, saya juga mau menjelaskan nih. Di awal, dalam tiga hari pertama seusai pencoblosan, suara saya itu dari tiga hari pertama itu kali hari berikutnya itu sempat turun 2.000. Itu 2.000 cukup banyak ya Mbak ya, 2.500an. Dan itu saya lihat merata, semua caleg PSI itu turun 2.500. Tapi ya itu kami langsung menanyakan kepada komisioner. Dan jawabannya kan karena memang serekap si ini masih ada kesalahan pencatatan. Karena komputernya itu membaca tulisan tangan dan tulisan tangan orang itu kan berbeda-beda. Hmm. Tapi saya senanglah dengan penjelasan uh, Bang Owi ini benar-benar uh, balance ya, uh, hmm. bisa mengklarifikasi tudingan-tudingan yang dilakukan semuanya. beberapa rekan-rekan iya rekan-rekan uh, kader P3 yang lainnya yang langsung menyebut bahwa seakan-akan tendensius gitu dijadikan headline media bahwa PSI dan Partai Gelora begitu. Saya entahlah apakah ini media yang mengolah menjadi headline supaya kita berantem tapi saya terima kasih sekali dengan penjelasan Bang Uwi ya hari ini ya. Hmm. E, begitu bernas gitu dan e, ya memang ada unsur, e, ada jelas bukti-buktinya dan juga ternyata sudah dilaporkan ke Bawaslu ya Bang Uwi ya. Kami juga, nah kami ingin menjelaskan juga misalnya di Kabupaten Malang ya. Di Malang itu ada salah satu dapil yaitu tepatnya di dapil 5 kota Malang. E, Caleg kami itu sudah mendapatkan kursi ketujuh. Sudah dari perhitungan rekapitulasi manual itu sudah di kursi ketujuh. Tiba dari sembilan kursi ya, berarti kan bukan nyaris dapat nih, tapi kursi ketujuh dari sembilan kursi tiba-tiba kursinya hilang dan digantikan oleh caleg dari partai politik lain. Dan ini juga kami sudah lapor resmi ke Bawaslu karena kami juga pegang rekapitulasi manual. Ini yang penting kan. Dan uh, saya rasa uh, beginilah, ini masih semuanya masih berjalan. Dari partai kami pun banyak sekali kami juga mengadukan kepada Bawaslu. Ada juga kok yang di beberapa dapil PSI tersolimi dan kami juga segera melaporkan. Kami sih di sini nggak mau menuduh salah satu pihak. Yang kami lakukan adalah mengumpulkan bukti-bukti yang ada mm -hmm. dan segera kami laporkan sesuai dengan mekanisme yang ada. Mm -hmm. Kenapa saya ulang-ulang mengatakan ini? Karena kami ingin menjelaskan bahwa PSI juga mengalami pengurangan suara di berbagai lokasi yang tidak sesuai dengan C1 kami. Hmm. Dalam hal ini kami juga belum mau berpegang sepenuhnya kepada sirekap karena sirekap ini masih mengalami begitu banyak adjustment sesuai dengan Bacaryl. Bacaryl laporan yang masuk begitu loh. Jadi Baca saya rasa real? dari lakukan rekapitulasi manual dan uh, revisi manual itu ini, ini saya mengutip dari Komisioner KPU Dki ya, mereka mengadakan revisi manual gitu. Uhum, uhum. Jadi uh, Anda merasa juga sebenarnya tidak hanya uh, uh, orang yang dirugikan, tidak hanya kemudian Partai Persatuan Pembangunan, tapi juga Partai Solidaritas Indonesia yang kemudian disebut-sebut begitu ya uh, suaranya melonjak dalam tanda kutip. Uh, Anda juga sebenarnya PSI juga merasa dirugikan begitu ya dengan 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 seperti ini begitu. Tentunya kami sangat-sangat merasa dirugikan dengan pemberitaan media lima hari belakangan ini ya, seakan-akan partai kami curang, seakan-akan partai kami merebut suara, padahal kami juga mengalami penurunan suara, suara kami disunat di berbagai TPS, di ribuan TPS. Oke, okay, oke. Okay. Nah kalau kita melihat dan tadi tentunya kan... kami ini semua kami lapor resmi begitu, hmm. jadi terima kasih sekali kesempatannya Kompas memberi ruang klarifikasi dan juga saya... saya hmm. Ya silakan Gimana? silakan Pak Mbak Ceril. Mbak Ceril. Ya, dan juga tentunya terima kasih sekali penjelasan dari kader P3 di sini. Iya, cek, cek, cek. Iya, silahkan. Cek. Saya dengar. Iya, silahkan Mbak Ceril dilanjutkan. Mbak, dengan Claire nih. Juga hari ini penjelasan dari Mas Awi ini sangat uh, sejuk. Ini ini jadi memperbaiki uh, hubungan antara P3 dan PSI karena beberapa hari kemarin beberapa kader P3 lain tuh seakan-akan menuding kami gitu dan kami bingung karena sirekap itu ya seperti tadi kata bang Ovi uh, ini bukan kami bukan ranah kami untuk mengaduk-aduk sirekap gitu loh bahkan kami juga ada beberapa yang suara kami turun jauh misalnya di dapil saya saya pribadi mengalami pengurangan lengkap dengan caleg-caleg lain di dapil saya dari PSI itu kami semua kurang juga di hari keempat loh dari hari keempat sesudah pencoblosan mm -hmm. tapi kan ya kami tanyakan baik Baik ke KPU gitu loh. Mm -hmm. Oke, okay. uh, kalau misalkan kita melihat tadi uh, Mas Owi izin mengutip ya, ada kemudian uh, bisa dikatakan apa ya, tangan-tangan invisible begitu ya, yang kemudian mencoba uh, membuat kegaduhan begitu, Mas Owi? Jadi begini, saya clear dari awal ya, kalau peserta pemilu itu perlakuannya sama lah, nasibnya sama, saya dengan Seril, dengan PKP, dengan semua, mm -hmm. itu nasibnya sama, kan peserta pemilu. Nah, Kemarin kemudian, saya sama sekali P3 tidak pernah menuding partai-partai politik tertentu, kompetitor kami itu melakukan kecurangan karena saya tahu posisinya sama. Uh -huh. Kalau melakukan itu, itu di luar partai politik. Nah, kemarin ya ini kan rame karena ketika misalkan Gus Romi itu kan yang dianggap menyerang institusi kepartaian. Tidak, Gus Romi itu mengutip apa yang beredar di media sosial dibandingkan dengan data yang dialami oleh P3. Makanya itu tetapi edisi hari ini dengan kecanggihan teknologi digital itu kan semua bisa dimainkan kemana-mana. Nah kami hanya menyampaikan berdasarkan fakta dan data. Kalau basisnya si rekap, maka kecurigaan publik itu kan seperti itu karena data basis si memang benar-benar berbeda. Maka setelah, kami tegaskan harus mengacu mengaju kepada penghitungan secara bertindak. Hmm. Yang diceritakan serius tadi, tiga hari pertama semua partai mengalami anomali, dilakukan koreksi hmm. oleh KPU karena human error, karena masih adaptasi. Tiga hari berikutnya masih error, diperbaiki lagi. Itu rekom, Bawaslu semua itu. Oke, okay. tiga, tiga hari berikutnya dilakukan perbaikan lagi atas saran dari Bawaslu. Tiga kali perbaikan, kira-kira kalau sudah tiga kali perbaikan itu kan kira-kira sudah setelah sudah normal. Tapi ternyata setelah tiga kali perbaikan terjadilah penurunan suara yang dialami kami. Berarti bisa jadi perbaikannya belum sempurna meskipun sudah tiga kali perbaikan. Disitulah kemudian, karena netizen kita itu kreatif. Punya data-data forensik, kemudian data-data digital. Disambingkanlah. dan momentumnya pas. Sama seperti kami, suara saya, bergeser ke partai-partai lain. Itu terjadi satu hari sebelum setelah pemilu. Tidak hanya ke PSI berarti ya? Iya, tidak hanya ke PSI, tapi beberapa partai. Nah, kemudian, saya nggak tahu ceritanya media mengutip. Ya, biasalah dengan ke, 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 kewenangannya. Media mengambil angle sesuai dengan kebijakan redaksinya. Okay. Baru viral hari ini, Pak Al. Persoalan itu sudah selesai kita laporkan ke bawah. Saya yang okay. menceritakan itu, kan, fakta apa adanya, bukan sirekap, tapi kejadian di lapangan. Nah, kita ke depan yang penting adalah termasuk peran dari media ini bagaimana mengawal proses demokrasi kita, proses kepemiluan kita yang hari ini sudah memasuki rekapitulasi di provinsi uh -huh. sebagian besar, sebagian lain masih ada di kabupaten. Ayo kita awasi bersama-sama uh -huh. okay. penghitungan secara berjenjang. Kalau terjadi perbedaan antara data sirekap dengan data manual, maka yang dirujuk adalah data manual. Oke. Okay, Oke, okay. lalu bagaimana kemudian mengawal dan juga mengawasi hasil suara pemilu baik untuk UP, Partai Solidaritas Indonesia dan juga Partai Persatuan Pembangunan. Apakah mungkin dengan hasil suara yang sekarang ini bisa berubah signifikan terkait dengan uh, apa ya? Perhitungan suara berjenjang. Jangan dijawab dulu Mbak Ceril, Mas Owi. Kita akan jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia pagi. Terima kasih, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia dalam kurun waktu tiga hari naik secara signifikan ini dibantah oleh Bawaslu. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, bilang sudah cek semua laporan dan berkoordinasi dengan Panwas di seluruh wilayah untuk dugaan penggelembungan suara PSI, dan hasilnya, saudara tidak ditemukan pelanggaran terkait dengan suara yang diduga menguntungkan PSI. Beberapa yang kita verifikasi tidak terbukti, kemudian kita verifikasi ke lapangan, misalnya sudah, sudah dicek lagi ke c hasilnya. Yang perlu kita lihat kan c hasil, dan juga sudah diselesaikan oleh teman-teman di tingkat bawah, sehingga kalau ada nanti kita verifikasi lagi, kita lanjutkan apakah teman-teman panwas juga telah misalnya uh, ada serisi data di tergoreng tapi sudah dapat selesaikan, jadi sudah disinkronkan dengan c hasilnya ada. Sementara itu, Saudara Ketua KPU Hashim Asari bilang, KPU sudah mengecek satu persatu catatan keberatan di formulir C, hasil yang dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian rekapitulasi pemilu. Soal suara PSI yang meroket di aplikasi Sirekap, KPU meminta untuk menunggu hasil rekapitulasi manual. Tetap nasional ya, teman-teman menyaksikan semua nih. Kita cek satu persatu catatan keberatan atau catatan kejadian khusus, itu sampai kepada sumber aslinya yang saya maksud sumber aslinya itu adalah formulir C hasil TPS yang itu dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian hasil pemilu jadi ketika surat suara dihitung kemudian pengadministrasian pertama dari form C hasil TPS jadi nanti kalau ada selisih-selisih ada keberatan, ada ketidakcocokan yang kita gunakan ukurannya adalah form hasil uh, dari TPS tersebut. Ya, itu tadi baru saja kita melihat bagaimana keterangan dari Ketua KPU RI dan juga Ketua Bawaslu soal bagaimana dugaan penggelembungan ...dari suara Partai Solidaritas Indonesia di Sirekap KPU RI. Kita masih membahasnya bersama dengan Partai Solidaritas Indonesia... ...ada Mbak Ceril Tansil, kemudian dari Partai Persatuan Pembangunan... ...ada Mas Owi, dan baru saja bergabung sudah ada peneliti pemilu... ...sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia. Sudah ada Mas Jerry Sumampau. Selamat pagi Mas Jerry. Selamat pagi. Ya, Mas Jerry baru datang tadi, kita uh, sudah membahas bagaimana... Ya. ...kemudian uh, sebenarnya kalau P3 dan juga PSI ini sepakat... Sebenarnya mereka sama-sama orang yang apa ya bisa dikatakan uh, dirugikan oleh si rekap ini karena uh, PSI sendiri ada beberapa wilayah yang kemudian suaranya juga tergerus begitu pun juga Partai Persatuan yeah. Pembangunan. Nah, kalau Mas Jerry sendiri melihatnya sebenarnya apa yang perlu dibenahi? Memang si rekapnya tidak perlu lagi di dihentikan sementara dulu atau seperti apa ya? Memang utamanya penghitungan secara berjenjang. Iya, <tuh> saya kira uh, yang paling baik adalah menghentikan si rekap. <tuh> Ya karena sirekap ini kan uh, mempengaruhi opini dan membuat kita gaduh ya. Uh -huh. Karena sudah terbukti sejak awal, memang sirekap ini nggak bisa dipegang gitu ya. Jadi uh, saya kira kita lebih baik kembali kepada yang manual aja, uh -huh. sehingga uh, orang tidak keburu mengklaim gitu ya. Kemudian kalau ada lonjakan lonjakan suara yang tidak wajar juga orang tidak apa, tidak buru-buru untuk menyalahkan satu pihak gitu ya. Jadi Uh, kalau menurut saya memang lebih baik si rekap itu kita hentikan, mm -hmm. lalu kita pakai manual. Tapi begini, yang manual itu juga harus dikerjakan secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku berkaitan dengan rekapitulasi. Mm -hmm. Nah kan sekarang ini banyak banyak masalah juga di rekapitulasi manual. Mm -hmm. uh, yang lalu tiba-tiba berhenti di tingkat kecamatan, mm -hmm. gitu ya. Tidak ada penjelasan apa-apa kenapa berhenti. Mm -hmm. Gitu itu ya. karena Jadi, tadi si rekap yang bermasalah sebelumnya. Betul, dan itu kan logika yang keliru. Iya. Gitu ya, masa si rekap yang bermasalah manual berhenti. Mestinya kan si rekap Recap. itu ngikutin manual. Mm. Gitu, tapi masa si rekap uh, apa manual yang harus ikuti si rekap? Jadi ini uh, terbalik ya, dan saya kira KPU itu membuat publik menjadi nggak percaya gitu ya dengan apa yang mereka kerjakan atau bahkan si rekapnya sendiri gitu. Ya. Jadi polemik ini kan sebetulnya karena ada perbedaan antara si rekap dengan ...dengan manual gitu ya, tapi ini KPU ini ngotot dua-dua itu dipakai terus-menerus gitu loh. Karena sudah ini dari transparansi awal, ya. sebetulnya mungkin ya, ide iya, awalnya ya. Iya, tapi kalau mau transparansi kan dia harus lebih akurat gitu ya, jadi yang sirekap itu harus lebih akurat. Dan e, artinya begini, sejak awal hari pertama gitu ya, e, sirekap itu sudah kelihatan bermasalah. Mm -hmm. Nah sehingga sebetulnya yang mesti dilakukan oleh KPU adalah melakukan verifikasi secara lebih detail dan cermat sebelum data itu diinput ke sirekap, gitu ya. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu kesalahannya di mana, gitu ya, karena eh, kesalahan sistem katanya. Tapi kesalahan sistem tidak pernah dijelaskan. Nah, karena itu orang bisa berspekulasi bahwa memang ada upaya-upaya manipulatif yang sedang dilakukan sekarang ini ya, yang juga melibatkan penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Hmm gitu ya jadi misalnya bawaslu bawaslu tiba-tiba mengatakan bahwa tidak ada e, tidak terbukti bahwa ada penggelembungan suara terhadap PSI nah cuma kan ini tidak menjawab persoalan masyarakat gitu ya tidak menjawab persoalan persoalan masyarakat karena apa karena bawaslunya sendiri tidak pernah memberi rekomendasi misalnya terkait dengan sirekap gitu ya kenapa Bawaslu nggak minta sirekap dihentikan karena memang problematika sirekap itu sudah nyata sejak awal. Tapi sebenarnya Bawaslu ini bisa e, memberikan rekomendasi sirekap ini untuk dihentikan. Bisa, bisa ah, ini tapi kan sudah menimbulkan dilakukan. kegaduhan ya ini tidak menim tidak dilakukan malah kita e, punya kesan sekarang ini Bawaslu itu jadi juru bicara partai politik. Hmm gitu ya tiba-tiba dia mengatakan tidak ada masalah sementara di eh, apa di banyak eh, upload di media sosial itu kelihatan betul masalah gitu ya berkaitan dengan penambahan suara di sana sini mungkin tidak hanya PSI hmm. gitu, tapi ada juga partai-partai lain dan ini fakta gitu ini ini fakta seperti ini sudah banyak gitu ya nah kan problemnya begini KPU dan Bawaslu ini seringkali memanfaatkan kekurangan data yang dimiliki oleh pihak lain. Sekarang yang punya data itu kan hanya KPU dan Bawaslu. Partai politik itu ada yang punya data tapi saya nggak yakin dia punya semuanya. Dan yang penting begini, kalau partai politik punya, saksi partai ya, apakah dia mencatat juga perolehan partai lain? Gitu ya. Jadi memang ruang ini dimanfaatkan bisa dimanfaatkan untuk manipulasi dan penggelombongan suara karena yang punya data itu hanya KPU dan Bawaslu dan Bawaslu tidak pernah mau mengeluarkan data KPU juga begitu dia partai politik nggak punya dia punya sebagian lah ya tapi untuk keseluruhan TPS saya kira hampir tidak ada partai politik yang secara sempurna punya ya kalau dia punya mungkin dia punya hanya dia sendiri, dia tidak punya uh, partai lain, sehingga dia nggak bisa mendeteksi artinya data-data yang dimiliki oleh partai politik itu tidak bisa mendeteksi kalau ada penambahan suara dari satu partai ke partai lain, gitu. Jadi ini, ini yang sekarang sebetulnya terjadi. Nah karena itu sebetulnya posisi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu ya, itu harus secara lebih sungguh-sungguh dan murni mengawal suara rakyat gitu ya. Maka Jangan. Anda melihat ada upaya niat baik di situ A atau? Iya, saya nggak melihat ada niat baik. Atau ya. ada pembiaran? Iya, ada pembiaran karena begini, kan semestinya yang mendeteksi kesalahan itu itu adalah penyelenggara, mm -hmm. gitu. Tapi ini seolah-olah mereka memberikan kepada pihak lain, gitu ya. Ada nggak keberatan dari partai politik? Ada nggak keberatan dari masyarakat? Gitu kan? Nah, ketika ada keberatan dari masyarakat, mereka dengan, dengan gampang mengatakan bahwa nggak ada masalah, kita sudah konfirmasi. Tapi kebenaran melakukan konfirmasi itu kan tidak disebutkan ke publik, iya. gitu ya, kan? Mestinya dia kasih tahu ini data kami. Misalnya Bapak Wasul mengatakan di Cilegon atau di mana tuh di Cilegon di Jawa Tengah tidak ada masalah dengan penggelembungan PSI, kasih dong datanya. Berapa yang anda temukan? Responsif. Iya dong. Kan sekarang orang mengemukakan data di, di apa di media sosial. Sekarang data ini di challenge hanya dengan mengatakan kita nggak menemukan adanya pelanggaran. Nah ini ini bagaimana orang percaya gitu? Mestinya dia kasih datanya. Kami punya data begini ini lihat aja data kami ini. Tidak bisa dengan omongan gitu karena orang sudah nggak percaya dengan penyelenggara pemilu. Kan situasi kita sekarang begitu ya. Karena itu kalau ada isu penggelembungan semua publik pasti percaya gitu. So, uh, survei yang dibuat oleh Kompas misalnya kan 60-an persen orang percaya bahwa ada manipulasi dalam pemilu, gitu kan ini ini sudah sudah survei gitu kan karena salah satunya menurut saya karena penyelenggara itu tidak menampilkan diri secara transparan sebagai pihak yang bisa merepresentasi kepentingan publik untuk mengawal suara secara murni. Kan ini yang terjadi nih. Dia berlindung dengan kelemahan dan keterbatasan data yang dimiliki oleh masyarakat, partai politik dan semua pihak Ini 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 yang terjadi. Jadi polemik seperti ini nggak akan berhenti kalau semua pihak yang punya data itu menutup data. Dan yang sekarang punya data itu hanya KPU dan Bawaslu. Gitu kan Bawaslu tidak ada eh, tidak ada larangan untuk membuka data, ya. Kalau ada polemik yang terjadi di publik seperti yang sekarang ini gitu, tapi tidak dengan hany hanya dengan mengatakan bahwa kita udah verifikasi, lalu kita tidak menemukan ada penggelembungan suara. Loh, datanya mana gitu loh. Kita juga tahu kalau cuma mengatakan seperti itu, semua juga semua juga tahu. Mm -hmm. Tapi dia harus main dengan data karena yang dilemparkan oleh publik di media sosial itu data. data. Mm -hmm. Iya Dan kan harus data. Dibalas data? Dan harus dibahas dengan data, bukan dengan omongan aja. Mm. Gitu, jadi oh. ini yang sekarang. Makanya, kami sering mengatakan sekarang, ya, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu itu jadi juru bicara peserta pemilu. Mm -hmm. Gitu, ada peserta pemilu yang bermasalah, tiba-tiba mereka mengatakan nggak ada masalah. Gitu, ya, jadi ya, seolah-olah lalu selesai persoalannya. Mm -hmm. Gitu, jadi e, menurut saya yang begini nggak boleh terjadi lagi. Ya, mm -hmm. e, kita harus meminta, tapi sudah terlambat? ini kan masih. Enggak sebetulnya belum karena karena begini e, rekapitulasi ini kan masih berlangsung di tingkat e, ada ada beberapa kecamatan okay. yang menunda tapi sekarang e, sebetulnya prosesnya di kabupaten kota okay. sudah mau masuk ke provinsi di sebagian daerah sudah di provinsi jadi e, disitulah sebetulnya juga kita bisa kontrol ya mm -hmm. e, apa perolehan suara itu untuk mengembalikan kepada apa yang semestinya murni pilihan masyarakat. Di beberapa kasus, misalnya di Jakarta uh, pusat ya, ada ada kasus-kasus seperti itu ditemukan ada kesalahan, ada pemindahan suara gitu ya. Lalu uh, bisa diperbaiki gitu. Oke. Uh, Mas Jerry tadi mengatakan sebaiknya si rekap ini dihentikan saja, lebih baik rekapitulasi secara berjenjang. Anda sepemahaman Cheryl dengan ini? Karena bisa ya, menimbulkan saya, kegaduhan. saya saya setuju. Saya setuju dengan perkataan uh, Mas Jerry tadi ya. Dan sebenarnya, kalau kita melihat bukan hanya dari Sirekap, karena gini, uh, Sirekap ini kan diakses oleh sebagian besar publik yang memang tidak paham bagaimana proses rekapitulasi pemilu. Begitu ya. Nah, padahal kalau kami yang uh, peserta pemilu, kami melihat kok bagaimana TPS itu melakukan uh, rekapitulasi, dan dari TPS saja, sebenarnya kan udah ada pleno dari antara semua saksi, kan? Disaksikan oleh saksi semua parpol, lalu naik lagi ke kecamatan. Kalau di DKI, dari kecamatan akan ke kota, kota itu ternyata sudah langsung ke KPU. Gitu, jadi, dan ini prosesnya itu terbuka. Semua orang bisa mengirimkan saksinya, dan saksinya itu boleh mengawal dan meminta pleno. Pleno itu berarti mereka berdebat di situ, misalnya ada ketidaksesuaian dan penggelembungan suara. Secara, uh, kalau kita melihat terkapitalisasi manual, itu sangat sulit. Karena apa? Setiap kali selesai tutup pleno itu angkanya harus sama total semua partai, semua perolehan caleg dengan daftar hadir. Bahkan kami pernah menemukan di salah satu TPS di Jakarta Barat misalnya ya, daftar hadirnya itu misalnya 170, tapi kertas suara itu 200, dan tidak ada satupun petugas TPPS yang tanda tangan di kertas C1 itu. Nah seperti begini-begini kan akhirnya saksi kami, koordinator kami itu harus Uh, ...debat dulu baru semua uh, dikumpulkan, semua saksi partai... ...dan dipanggil lagi petugas TPS yang dari TPS yang terkait hmm. begitu. Jadi proses ini tuh ada mbak. Hmm. Nah kalau si rekapnya lalu memasukkan data tidak... Mbak Ceril. ...sesuai dengan objek manual ini, kalau kami sih juga setuju ya... ...harusnya si rekap ini uh, perlu membuat klarifikasi besar-besaran dan... Uh, ada apa sebenarnya dengan sistemnya? Apakah memang sebegitu parahnya uh, perangkat pemindai membaca tulisan dari C1 atau apa? Okay. Ya ini kita juga semua butuh kejelasan. Gitu. Oke. Okay. Tapi yang jelas saat ini karena adanya ketidaksesuaian serekap dengan penghitungan manual ini yang membuat ya partai kami lagi-lagi jadi bulan-bulanan begitu karena dianggap lonjakan suaranya meroket tadi ya mengutip mbak padahal tidak meroket. Saya jelaskan sekali lagi. Kami itu penambahan suaranya itu terjadi dalam tujuh hari dan sudah dua hari ini tidak ada penambahan sama sekali dan tujuh hari itu pun kalau kita lihat itu naiknya 0,08 persen okay. bahkan di bawah 0,1. Okay. dan gitu anda penambah. melihat masih wajar lah ya, oke okay. uh -huh. karena kalau kami lihat setelah kami ada penaikan itu besoknya itu diiringi dengan P3 di tanggal 2 dan 3 Maret itu 40 ribu suara dalam kurun waktu sekitar dua jam hmm. ya kalau kami lihat ya ini biasa saja karena belum selesai, si rekap ini, kan? Nah, okay, yang penting okay. kita berpegang pada penghitungan manual. kita juga punya datanya, gitu. Oke, okay, oke. Okay. Kalau Mas Owi tadi sudah mengatakan begitu, ya, sebaiknya memang si rekap ini dihentikan dan kembali lagi ke penghitungan secara berjenjang. Nah, Anda yakin eh, akan ada perubahan yang signifikan soal suara, khususnya di Partai Persatuan Pembangunan, Mas Owi? Ah. Saya masih terus mengamati, memantau rekapitulasi yang hari ini sudah sebagian masuk di provinsi dan sebagian besar di kita kabupaten. Uh -huh. Tadi perlu diklarifikasi ini supaya publik tidak ada misinformasi bahwa suara P3 itu naik 40 ribu signifikan. Itu setelah turun 35 ribu. Uh -huh. Artinya kalau di, dikaitkan dengan data 28 Februari, dari 3.058.000 turun ke 3.020.000, ada sekitar berapa itu yang turun? 38.000 yang turun, hari ini misalkan data seril tadi menyebutkan naik menjadi 40.000. Kalau kembali ke data yang awal itu ya baru 2.000, itu pun setelah kami ributkan di sejumlah media dan juga kita lapor ke Bawaslu. Satu hal tadi menarik yang disampaikan oleh Saudara Rahmat Bakya, dia mencoba mengklarifikasi ke bawah. Langkahnya betul, dia ngecek ke lapangan, direkapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten. Benar nggak ada penggelembungan? Ternyata tidak ada. Tapi masalahnya itu tidak menjawab persoalan kenapa di data sirekapnya berbeda. Sumber masalahnya ini kan sirekap. Harusnya sumber masalahnya itu yang dicari begitu ya. Harusnya Ketua Bawaslu itu menyandingkan, memberikan penjelasan. Ini loh. Yang di, kami anggap tidak terjadi manipulasi data rekapitulasi ya, manualnya seperti ini, mm -hmm. yang jadi anomali itu disirekapnya, maka rekomendasinya harus dihentikan. Problemnya Bawaslu tiga kali kalau nggak salah lebih dari sekali lah, batasnya okay. lebih dari sekali, bersurat kepada KPU itu sifatnya perbaikan sirekap, mm -hmm. bukan penghentian sirekap. Itu yang jadi masalah tadi disorot oleh Bang Jerry. Nah itu bahwa punya kewenangan loh menghentikan Sireka tetapi itu tidak dilakukan padahal sudah tahu sumber masalahnya Sireka membuat kegaduhan politik di negeri ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Mas, Mas Jari. Uh, ya, Jadi akhir. gini, memang data apa bukan data ya uh, teknologi ini. Jadi waktu uh, verifikasi partai politik sebetulnya kan juga yang bermasalah di Sipolnya. Uh -huh. Karena begini Uh, data yang di, di upload dari bawah itu dari tingkat kabupaten sudah betul. Uh -huh. Nah masalahnya begini, ketika dia di upload uh, mereka nggak bisa rubah, nggak ya, bisa nah, diedit ya, nggak bisa diedit. Uh -huh. Ketika dia balik lagi itu data sudah berbeda. Ya. gitu. Jadi saya kira yang terjadi sekarang ini persis seperti yang terjadi waktu sipol, hmm. gitu ya. Jadi ada yang mengubah data di adminnya, gitu ya. Ada yang mengubah data setelah data itu mereka upload dari bawah dan, itu dan saya kira ini problem itu. problem si rekapnya uh -huh. Sipol dulu begitu tuh uh -huh. jadi teman-teman di bawah menceritakan kami sudah upload Betul. setelah di upload di dia keluar lagi tuh data itu sudah berbeda dengan yang mereka upload uh -huh. nah masalahnya mereka tidak pegang kopinya dan mereka nggak bisa mengubah dan secara struktural mereka nggak bisa protes ke KPU uh, pusat gitu ya karena nanti nanti repot di mereka. Nah saya kira dengan si rekap sekarang itu juga modelnya begitu, gitu ya. Jangan yang jangan yang di upload mereka itu betul, tapi munculnya berbeda setelah mereka cek mereka nggak bisa edit gitu. Dan kita kan sudah banyak dapat kesaksian lewat Anda lewat melihat media sosial. ini apakah ada memang unsur kesengajaan dalam penyakit berpikir... atau memang human? enggak kalau ini bukan bukan kesalahan sistem menurut saya ya bukan saya nggak bisa menjelaskan sistem. ya tapi bukan kesalahan sistem karena kita lihat sistem teknologi ini tidak hanya di si rekapnya di sipolnya juga sudah bermasalah waktu waktu uh, apa DPT juga kan bermasalah jadi semua bermasalah dan menurut saya kalau kita belajar dari sipol ya dan kasus sipol uh, apa, verifikasi partai politik itu sudah memperlihatkan memang kesalahannya ada di KPU gitu ya Nah, kalau kita lihat dari Sipol kemudian ke Sirekap, menurut saya ini bukan human error atau kesalahan sistem ya. Lalu? Tapi memang ada upaya manipulatif yang dilakukan oleh admin di penyelenggara pemilu. Mm -hmm. Gitu ya. Karena itu tadi ya, kita banyak dapat kesaksian begitu. Kita upload benar kok. Gitu ya, tapi kembali lagi itu data ketika mereka lihat loh kok beda. Dan kita dapat kesaksian dari PPK di Bekasi yang sudah viral di media sosial. Memang ada upaya untuk uh, me, apa, me, melakukan manipulasi dan itu diperintah di, di dari atas. Gitu. Okay. Ini kan kesaksiannya itu bisa kita lihat tuh videonya itu dan dia memberi kesaksian secara terbuka. Gitu. Jadi ada ketua dengan anggota itu beda gitu. Ketua minta untuk dirubah gitu ya karena instruksinya dari, dari, dari atas. Gitu. Jadi uh, saya agak yakin bahwa ini memang ada upaya manipulatif ya. Memang. PSI ini kan jadi repot ya, karena ya. begini, uh, ada kesaksian salah satu uh, toko ya, Andi Wijayanto yang mengatakan bahwa Jokowi akan memenangkan PSI, dan itu kita percaya, karena apa? Karena beberapa kesaksian yang dibuat itu juga terjadi, gitu ya. Lalu yang kedua, ada problem uh, si sirekap ini yang uh, apa ya? Yang kontroversi dan sudah jelas persoalannya nggak pernah bisa dihentikan, gitu. Mm -hmm. Jadi Soal-soal seperti ini me, apa, me, membuat dugaan publik terhadap penggelembungan suara semakin kuat. Semakin kuat. Nah, a, a, apa yang harus dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu selain menghentikan si rekap terakhir? Ya, saya kira yang yang penting adalah Bawaslu itu harus lebih mau membuka data. Mm -hmm. Kan dia punya data ya dan, dan itu dan memang data, perannya dari Bawaslu. Ya, data dari Bawaslu ya. Artinya. Kalau ada data-data yang dikemukakan oleh publik jangan di, dilawan atau di, di apa di counter dengan opini okay. harus di counter dengan data itu yang penting untuk membuat Kegaduhan ini berhenti, hmm. dan polemik ini juga berhenti, tapi yang paling penting adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Sekarang tingkat kepercayaannya itu turun sekali menurut saya. Hmm. Ya. Mengembalikan dan, kepercayaan iya. publik nah, terhadap penyelenggara pemilu. Karena proses, proses rekapitulasi saya itu masih berjalan. Oke, okay. gitu. okay. Se sedikit uh, Mbak Ceril, uh, waktu kita terbatas, silahkan. Ya, terima kasih. Saya setuju dengan Mas Jir. Jadi bahwa kegaduhan data itu jangan ditambah dengan kegaduhan opini. Menurut saya perkataan Andi Wijayanto adalah murni opini. Tentu 100% benar atau hanya omongan receh. Karena kita tahu Andi Wijayanto itu dari partai PDIP. Dan PDIP saat ini memang berseberangan dengan dia, du Jokowi. dia dulu pembantu setiap Presiden ada bukti. Jokowi, Mbak. Dia, ada, dia itu pembantu setiap Pak Jokowi karena penugasan dari PDIP. Sudah ada jelaskan rekamannya, jadi saya rasa kita harus hati-hati sekali ya, ketika menggunakan informasi okay. dari satu orang, satu sisi yang tidak ada bukti percakapan itu. Kecuali kalau ada videonya, dia bicara dengan Pak Jokowi, dan selevel Pak Jokowi tidak akan meng mengadukan <laughs> itu menggugat sebagai pencemaran nama baik. Mm -hmm. Karena ya bukan level presiden juga okay. untuk menanggapi baik. adi Wijayanto. Oke, okay. oke, okay. baik, nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian uh, yang dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu, tentu saja untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu apalagi ini sudah uh, masih bertahap masih ya, masih sudah prosesnya masih, berlangsung, masih, mbak. masih masih berlangsung begitu apalagi nanti kita akan menghadapi pilkada terima kasih mbak Ceril Tansil dari Partai Solidaritas Indonesia dan juga ada uh, Mas Owi dari Partai Persatuan Pembangunan dan juga ada Mas Jerry Sumampo. Terima, terima kasih selamat pagi bapak-bapak uh, dan juga ibu-ibu sehat selalu assalamualaikum.